Tapi itu nanti Januari, karena ini jadwalnya padat, nanti saya Januari pertengahan, baru dengan Bapak Ibu, nanti saya yang paling orang biarawan-biarawan yang paling sering mampu berjumpa di rumah. Bahkan kami sebagai beberapa pengalaman, sebagai seorang pastor, ada yang kita izin untuk sampai ibunya meninggal. Misalnya, pimpinan saya waktu kami sama-sama di Bapak Ibu. Ibunya sakit kanker, terus dijaga anak-anaknya semua itu. Kalau di luar itu dan saya jam, pecah. Izin-izin terus, tapi kalau jadi romo tidak ya, pecah. Izin provinsial, romo saya mau jaga ibu saya dengan pandangan sekian, saya mau jaga ibu saya sampai ibu saya mati. Nah, eskalasi atau apa namanya, itu ada izin. Ini Bapak saya. Bapak saya yang di usia sekian sudah hampir tidak bisa apa-apa karena terjadi jantungnya mungkin usia 75 tapi fungsi jantung 90 jadi kelemahan. Dia mungkin mau bergerak mau seperti kalian yang masih 75 tahun. Siapa yang 75 tahun? Satu. Masih bisa jalan-jalan, masih bisa. Tapi Bapak saya bilang jantungnya sudah 90. Jadi Bapak saya mungkin dulu sebagai seorang guru profesor SD, saya selalu mengatakan dosen SD, profesor SD, bukan guru SD, profesor SD. Mungkin sebagai guru di zaman sebelum Gus Dur, namanya guru negeri, Bapak kemudian menjadi pegawai negeri. Dulu hanya berpikir punya rumah seperti ini, kalau punya ini, tapi anaknya yang kemudian membuat ini tercapai. Nah, saya setiap kali cukup dekat dengan Bapak dan Ibu saya. Jadi kalau Anda, Bapak dan Ibu saya akan merasakan keromantisan dengan Romanas. Ibu saya, kadang-kadang saya sering ini. Jadi Ibu Yoni, kalau saya cantik lagi apa? Berarti ada emosinya masih ada. Bagus daripada saya katakan, halo Maria Yosef dan Sepiti Rahayu, apa kabar? Cantik. Mau PJW ya. Tapi kalau sudah gak ada respon, nah itu berarti tandanya dia sakit. Tapi kalau masuk, saya mengandalkan ibu waktu masih zaman pacaran dengan bapak, kan selalu bilang, halo saya itu cinta dulu. Emang lagi cantik, Nah ini, jadi saya bercerita tentang situasi yang ada. Dulu mungkin Bapak berpikir karena sampai pensiun tidak pernah punya namanya BMW, mungkin hanya bebek merah warnanya. Tapi ketika dia sudah tidak bisa menjadi apa-apa, ini anak-anaknya punya semuanya. Dan dia tidak bisa menikmati. Apakah menyesal? Tidak bisa menikmati semua ini. Ini semua. Ketika dia dulu masa kesulitan, mungkin dia sebagai pegawai rendahan, ketika anak dapat ini satu PP. PP itu pejabat polisi. Nah, ketika anak sudah menjadi pejabat polisi, dapat mobil kantor, Bapak tidak lagi pernah berpikir anakku, anakku pejabat polisi, enggak. Sudah tidak berpikir. Tidak pernah lagi bercerita anakku pejabat polisi, enggak. Anakku duwe mobil, enggak. Anakku omahe gede, enggak. Tapi sekarang, Bapak Ibu kembali kepada romantisme masa lalu ini setiap kali saya pulang ya. Ini di rumah anaknya. Dan di rumah anaknya, Bapak Ibu enggak pikir. Dulu pikir mungkin punya sofa yang bagus, enggak pikir. Ramai-ramai ini di rumah anaknya ini gede ya, TV-nya mungkin sebesar gini tuh ya. Cucu-cucunya kalau menyetel mereka karaoke. Tapi Bapak dan Ibu bilang